itu luar biasa. Selalu dan tetap semangat Bapak Ibu. Ajak teman sebanyak-banyaknya, 20 minimal, terus-terus berkembang supaya nanti poin kita semakin banyak. Halo semua, jumpa lagi di Widowan Channel, dan di video kali ini kita akan membahas tentang VTube ya. Ini ada banyak banget requestan dari teman-teman menyuruh Bang Amin untuk membahas tentang VTube. Untuk VTube sendiri Bang Amin agak kurang paham ya, karena belum join sama sekali, karena emang gak mau join, gak bakal mau join ya, karena emang gak ada faedahnya gitu join-join hal yang kayak gitu. Gratis-gratis katanya cuma cari orang. Perihal mencari orang, member get member, ini paling Bang Amin benci. Oke, di sini Bang Amin sudah punya sebuah video yang menerangkan bahwa cara menjalankan bisnis VTube begini, cara mendapatkan uang di VTube begini. Dan langsung aja di sini nanti bakal Bang Amin reaction ada video dari membernya VTube, dan ini dia. Pekerjaannya cukup simpel. Menonton, dapat poin, poin bisa ditukarkan uang. Gini bos, kalau beneran sih mau, tapi ini aduh, kenyataan di lapangan gimana coba? Mau enggak? No! Sesimpel itu. Nonton, ngajak nonton, dapat uang. Dan faktanya? Nah guys, di sini ada beberapa memes yang bakal Bang Amin bacain buat kalian semua. Dan di sini, nah yang pertama ini guys, ini sampai ngemis membeli VIP-nya ya. Dan di sini katanya udah seminggu nongkrong, perusahaan nggak mau beli. Dan di sini juga ada jawaban dari tadi katanya dibohongin gitu mau aja. Nah di sini bisa kita simpulkan guys bahwa perusahaan katanya nggak mau membeli VIP mereka yang sudah mereka kumpulkan dari misinya mereka. Gimana menurut kalian guys? Oh no. Oke guys, ini juga ada beredar meme yaitu kalau seorang YouTuber sih wajar dibayar ya, dan karena pintar dan kreatif. Dan gak semua orang bisa menjadi YouTuber yang handal. Nah, kalau VTuber yang anggotanya mayoritas orang-orang halu, oon, dan mental gratisan, perusahaan mana yang mau pasang iklan dan bayar penonton bermental gratisan? Hai VTuber, mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Ini ya kayak kritis banget ya. Jangan halu, lu halu, lu halu, lu halu. Oke, okay, next meme berikutnya yaitu katanya nonton iklan dibayar, gak taunya digiring untuk membeli VIP pakai duit cash. Dan katanya kalau gak laku lebih dari 7 hari VIP-nya mau dibayar VTube, tapi bohong. Dasar gembel on. Pengen kaya tapi malas kerja, tukang ria tapi hidup sedih. Biaya pendaftaran 100% gratis. Jangan halu, lu halu, lu halu, lu halu. Perusahaan tidak menerima uang sepeser pun dari anggota. Nah, pendaftarannya memang gratis, tetapi ada yang harus dibeli juga. Jadi, gratis tanpa modal. Nah, pertanyaan, lalu kerjanya apa? Ya kan? Ya kan? Pada goblok! Nah, di sini akan saya bahas 4 langkah sederhana kerja kita di VTube ya. Jadi pertama adalah check in. Wow. 4 langkah sederhananya, pertama adalah check in. Jadi setiap hari pastikan buka aplikasi ya, dan kemudian nomor 2 nya adalah tonton video plus iklan. Ingat, iklannya jangan di skip, jangan dilompatin, dihabisin ya. Iya. Ini biasanya nih ya, iklan di skip, dilompatin. Jangan, kalau ini di VTube harus tuntas. Modus. Misinya adalah menonton video plus iklan sekitar 10, totalnya kurang lebih 5 menit. Ya, 10 iklan. Nah, ketiganya adalah referral, ajak penonton aktif ya, sekitar 20 ya. Tentunya ini adalah kalau bisa diusahakan di awal ya. Teman sebanyak-banyaknya, 20 minimal, terus-terus berkembang supaya nanti poin kita semakin banyak. Modus. Jadi diharapkan adalah ketiganya adalah ajak teman ya, jangan lupa. Terus keempat, lakukan pengulangan 3 langkah di atas, jadi repeat, jadi duplikasi ke tim ya. Terus lakukan berulang-ulang, jadi dari tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, terus. Nah, hanya itu saja. 4 langkah sederhana yang dikerjakan di VTube. Peluang VTube ini adalah sangat mudah sekali. Sayang kalau tidak gabung. Modus.
ya. Ini informasi masih gres. Cepat ambil keputusan ya. Ini informasi masih gres, masih baru. Sangat baru. Sayang kalau teman-teman tidak bergabung ya. Ini tidak pakai modal sama sekali. Segera ambil keputusan untuk bergabung bersama VTube Indonesia. Semangat pagi. Goblok, pada goblok. Oke, next di video berikutnya ada agennya juga ya. Di sini dia menerangkan bahwa jangan mengotak-ngatik aplikasi YouTube-nya. Soalnya kemarin aplikasinya nggak bisa diakses, guys. Dan kita nggak tahu kenapa. Mungkin kata mereka ada hacker, katanya. Selamat pagi, YouTube luar biasa. Selalu dan tetap semangat, Bapak Ibu. Ini cara ngomongnya ada bapak ibunya, mirip member Kinet ya. Selamat pagi bapak ibu, selamat pagi ibu. Selamat pagi terus. Apapun omongannya, ada bapak ibunya. Please perhatikan saya, jangan otak-atik aplikasi VTube Anda dan jangan Anda konek-konekkan dengan jaringan-jaringan yang nggak jelas. Ini pure murni kita di-hem, di-hijack. Apa-apa? Di-hijack. Itu kata apa sih? Di-hem, di-hijack. Bukannya di-hack ataupun hacker. Kok di-hem atau di-hijack? Ini pengguna aplikasi VTube ini ngerti nggak sih bahasa-bahasa hacker kayak ini? Goblok! Pada goblok! Oke, sorry guys, aku potong sebentar. Ini Bang Amin mau rekomendasi buat kalian semua. Ada madu hutan asli dari Ibu Nasir, madu asli. Ini benar-benar madu dari hutan, hasil asli dari hutan guys. Ini bukan madu ternak, ini benar-benar asli madu langsung dari hutan Aceh Utara. Jadi buat kalian semua yang mau order, buat seluruh masyarakat Nusantara, langsung aja ke Ibu Nasir, madu asli. Dan juga ada nomor WA-nya 0853-7019-9156. Oke? Provider-provider jaringan kita, biarkan IT bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan ketakutan kehilangan VP, karena VP Anda tidak akan hilang. Wow. Ya, jangan takut VP Anda lenyap karena sistemnya VTube sudah mengamankan semua jaringan Anda di server yang di server yang khusus. Saya jadi ngomongnya hiperbola dikit ini. Percayakan sama IT supaya IT boleh menyelesaikan masalah ini. Sehingga kita kayak ini selesai semua, kita bisa menjalankan misi kita kembali. Nah ini di sini katanya misi. Misi mereka apa sih? Apakah misi mereka bakal menginvasi dunia? Apa bagaimana? Manajemen pasti akan memberikan kompensasi. Percayalah, manajemen is the best, VTube is the best. Dan kita akan melihat semakin hari VTube semakin tak terkalahkan dan tak terhentikan. Yakin pak? No! Sukses buat kita semua. Tunggu sampai manajemen selesai menyelesaikan semua permasalahan ini. Dan dia akan update. Ada di A1, pasti ada di grup PLC. Jangan dengarkan grup yang lain. Jangan, tidak ada gunanya. Tunggu saya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Sukses buat kita semua. Si bapak itu bilang jangan dengarkan grup yang lain. Grup apa ya? Paling grup masyarakat anti Ponzi kali ya. Karena kan di sana di grup masyarakat anti Ponzi sangat antusias banget membahas tentang VTube ini. Ada banyak banget fakta-fakta dibeberkan dan juga ada mantan dari yang pernah join atau yang pernah bergabung atau yang pernah menjalankan misi ataupun bisnis VTube ini. Dan buat kalian semua guys yang belum tahu tentang masyarakat anti Ponzi, itu adalah grup Facebook, grup masyarakat yang anti Ponzi. Pokoknya sekarang yang umum banget dibahas adalah tentang VTube, tentang kehaluan membernya, tentang kegoblokan membernya mungkin ya kan. Karena di sini membernya dibilangin gak bakal mau denger. Mereka tetap dengan pendirian mereka tetap dengan mencari member lain biar bertambah poin, biar banyak VP-nya, kita gak tahu, bodo amat. Dan di sini di Aceh pun juga sudah banyak banget yang pakai bisnis ini. Dan seperti yang bapak itu bilang katanya gak terbendung lagi, mungkin bisa jadi, siapa tahu kan. Oh no. Karena memang pendaftaran di awalnya memang gratis, tetapi mereka nggak tahu bahwa setelah mereka bergabung, mereka juga bisa membeli VIP. Jangan halu, lu halu, lu halu, lu halu. Oke guys, ini juga ada balasan komentar dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini langsung real ya, ini real dari OJK-nya. Di sini katanya, apakah VTube ilegal? Dan jawaban dari OJK adalah, halo, VTube tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Silakan menghubungi kontak OJK. Nah, itu dia guys, rupanya nggak berizin guys. Nah guys, berikutnya juga ada dari balasan OJK lagi ya. Ini, assalamualaikum, saya salah satu pengguna VTube. Apakah benar VTube itu investasi ilegal? Dan jawaban dari OJK adalah, halo, VTube tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Silakan menghubungi kontak OJK.
Oke, dan next guys, ini juga sudah ada balasan email ya. Ini sesuai dengan kewenangan dan tugasnya OJK mengawasi lembaga jasa keuangan ya, di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank seperti asuransi dan pensiun, perusahaan pembiayaan. Nah, PT Fitup atau Fitup termasuk dalam daftar entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI sesuai dengan lampiran 2 entitas ilegal Juli pada siaran pers SWI tanggal 3 Juli 2020 yang dapat dibaca pada tautan berikut ini. Nah guys, nah itu dia guys, rupanya kegiatannya dihentikan guys, dan kalian masih mau join? Wow, luar biasa. Sekali lagi nih guys, ini benar-benar dari OJK-nya dan bisa kalian cek langsung di 23 September 2020. Dan ini balasan dari OJK-nya, ada yang mengirim surat menanyakan tentang Fitup ini guys. Oh no. Nah gimana guys, berapa kalian tentang bisnis ini, apakah kalian mau join? Walaupun gratis, nanti kan bakal membuang-buang waktu kalian. Oke guys, cukupin aja video kali ini, sampai jumpa di next video dan assalamualaikum. Bye-bye.